Thank you.
Alhamdulillah. Mbak Dina. Alhamdulillah. Wekdalipun menika ingkang dipun rantos kalian warga ageng Abaji Muhammad Sakirun sampun sawetawis saking dipun istirahat. Monggo palenggan kagem abahe pun sampetaken. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wallahu wala quwwata illa billahil alim, Gusti Allah sesungguhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Barokah, barokah, barokah. Allahumma. 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 Selamat malam, salam sejahtera. Semoga berkat Tuhan senantiasa kita terima. Allahumma. Amin. Daripada di belakang sini lho, duduk depan sini enggak apa-apa yo yo. Ayo murid-murid rene kabeh, adik-adik semuanya. Yang punya hajat sampean ini, kamerane ben ngalih. Ayo. Sini lho, duduk depan sini lho, sini dipenuhi. Ono ben gak ketok formal nemen. Ayo silakan, biar bisa komunikasi yo. Sini yo, melompok rene. Ayo perahu layar yo, perahu layar, perahu layar yo. Plak plak tumplak. Yo. Ayo maju. Semua yang di sana. Numpak perahu layar, yang kilau minggu, ya
Padahal nanti yang di depan saya kasih bonus takjak nyanyi bareng. Wes rasi dong, wes ngale yuk. Gimana kabarnya, baik? Sehat? Seger waras? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kebersamaan malam ini. Bersama-sama kita malam bakti. Alhamdulillah. Satu hal, saya ucapkan selamat bagi panitia semuanya. Luar biasa ini. Saking Pak Ferry sampun ngaturaken lajeng ngenteni saking Bapak Ki Haji Mantep Sutarsono kinanjut sampi saya wilujeng lenggah sinambi kalanipun ngarantos mangke tausiah saking Bapak Haji Maman Sakirun langsung Mbak Sintia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng to nyawang SMA kene. Nggih to. Biyen kon sekolah nang SMA kene ra gelem. Mah. Lah cape do kok sekolah nang STM jurusan mesin. Tara aku mbok. Masa wong wis arep bengkel. Nggih. Lulus bakal dile ya, Pak. Sak arepmu sing penting halal. Nggih. Apa-apa ya muga-muga dongane kabeh sing alumni saka SMA Negeri 1 Pilangkenceng jadi anak-anak yang profesional. Amin. Mbuh, kuwi apa gaweane sing penting profesional menekuni pakaryane. Oh. Dadi sing penting iki profesional. Nah, ngono. Yo, satu lagu. N
Jadi ngaturakan langgam memanik kemauan. Memanik, baru itu Mbak Dina. Terus gue hilang guru. Yeay. Bareng. Yuk. Aku pernah kesini sama Mbah Tarom wayang kulit. Malam ini apa ki? Pisah. Pisah apa? Lagi jenenge malam bakti yang kelas 3 lulus ngono to ki? Nggih. Luar biasa. Sekolahan sak Madiun sing gelem nanggap kirun iso nanggap kirun ya pilang kenceng tok iki. Gumun aku. Kota Madiun itu katanya sekolahnya besar-besar. Sak Kabupaten Madiun ki mulai Dolopo sampai Saradan, Jiwan sampai Gemarang. Biasanya kirun keluar kota terus sing gelem nanggap dan peduli dengan budaya adalah SMU Pilang Kenceng. Tepuk tangan luar biasa. Alhamdulillah. Saya yakin dan yakin karena Anda cinta dengan budaya, Anda cinta dengan sekolah Anda, pasti didoakan sama guru-guru, semoga siswa-siswa yang lulus jadi generasi, jadi bibit-bibit bangsa, jadi generasi yang sanggup menghadapi tantangan zaman untuk membangun Indonesia. Lapore ngaku ngono dorong. Makasih ya. Alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih, terima kasih. Namamu akan nganggu spasi. Nah, opo arep jilbab abang lho. Namamu akan selalu dalam sanubariku. Yang namanya bapak guru, yang namanya ibu guru, di luar setelah kita lulus tidak ada seorang guru, tidak ada bapak guru, ibu guru yang ngendiko atau yang ngomong itu bekas murid saya. Enggak ada. Guru adalah tetap guru. Tidak pernah guru mengatakan itu bekas murid saya. Karena semuanya sudah dianggap sebagai anaknya. Dan murid jangan sekali-kali ngomong itu mantan guru saya. Kita bisa ngomong A, B, C, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 2, 4 adalah jasa seorang guru. Semoga guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan. Allahumma. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Di sekolahan ada bapak dan ibu guru. Di rumah ada bapak dan ibu kita. Begitu juga di lingkungan ada saudara-saudara kita. Tiga pokok pendidikan Indonesia triwiyoto. Satu, kita harus selalu hormat, patuh pada orang tua kita, bapak dan ibu kita. Yang kedua, pendidikan yang ada di sekolahan, mulai dari PAUD sampai nanti ke jenjang karir atas, pendidikan tingkat atas adalah bapak dan ibu guru. Begitu juga ilmu dan guru ada di lingkungan kita masing-masing. Pilihlah teman yang baik, pilihlah pergaulan yang baik. Jauhi dari segala larangan-larangan agama maupun negara. Yang jelas dari SMU Pilang Kenceng, kita sepakat satu niat, perangi adanya narkoba. Narkoba no prestasi.
Yes. Narkoba. Prestasi. Kalau di sekolahan kita sama bapak ibu guru kita, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Kalau di rumah kita tahu ada bapak dan ibu, tentunya kasih ibu. Bapak, ibu guru, dan para tamu undangan, para wali murid, kita berbangga generasi muda kita pilang kenceng luar biasa. Manggone radek melebu, tapi ilmunya luar biasa. Tepuk tangan SMU pilang kenceng. Dan malam ini di Grahadi, di Gubernuran Surabaya Pak Dekarwo, ngumpulkan seniman dan budayawan seluruh Jawa Timur. Di Gedung Kesenian Jakarta, malam ini ada ketoprak campur tokoh para menteri dan para TNI Polri ngetoprak bareng di Gedung Kesenian Jakarta. Di Tugu Taman Mini Indonesia Indah, Mas Bayu Haji putrane Pak Anom Mayang. Di Demak ada Mas Kangko Mayang dengan Pak Mendagri Pak Cahyo Kumolo. Namun Kirun tetap dipilang kenceng. Nah, jangan tepuk tangan, aku neng kono ya gak diundang. Tapi ya tetep rene. Aku mau cerita kok, ya apa kon tepuk tangan. Tapi aku ya tetep rene, wong aku neng kono ora diundang lapo. Bapak ibu dan hadirin, di TV-TV ada berita. Nok TV nok berita. Kadang-kadang yang disoroti sama kamera, sama kulit tinta, konco-konco wartawan, sing gegeran tok. Contohnya, SMU, STM, Padu, Neng Palmerah, Jakarta. Contohnya ada SMP perang, SMP 1, SMP mana gitu perang, namun yang ada di TV-TV itu yang disoroti, sing Padu, sing gegeran, sing tawuran. Tidak pernah dia datang ke pilang kenceng bahwa ada SMU unggulan yang sanggup menjaga kesatuan dan persatuan. Ini luar biasa. Biasanya yang diberitakan yang elek-elek, yang apik ora. Padahal bangsa Indonesia prestasi ini apa-apa dikalahne karo wong luar negeri. Apa-apa yang beritakan luar negeri, Amerika, Inggris, Jepang, negara-negara maju, awake dhewe gak tau diberitakne. Sampai kita sendiri kadang-kadang lali bahwa Indonesia ini serpian daripada surga, gemah ripah loh jinawi, karto tura harjo. Wocanen sok-sok katese ko Thailand. Kaites Thailand, jambu Bangkok. Rumput Jepang, menyan Arab, kunci apa wae dhewe ra duwe kunci. Coba kates Thailand, jambu Bangkok, menyan Arab, rumput Jepang, kunci Inggris, begitu ndledek gula Jawa. Awake dhewe dibagi sing bosok-bosok. Seakan-akan kaya ora diakui. Ada lagi berita yang kita dikerdilkan. Awakmu tak omongi arek-arek. Sampean tak omongi kabeh. Kata yang bisa naik ke bulan pertama, yang bisa terbang ke angkasa, Neil Armstrong. Neil Armstrong sing terbang ke Apollo. Padahal iku jek dikalahne karo wong Jawa. Pertama kali orang iso tebang iku wonge Jawa. Empu Barada. Iso terbang. Batman urung tebang, Gatot Kaca ki wis miber.
Berarti orang Indonesia luar bi, luar bi. Ada lagi berita, kata yang nemukan listrik sopo? Listrik Thomas? Sing nemokne iki jere Thomas Edison sing nemokne listrik. Ora, asline sing nemokne listrik santrine jeng Sunan Kalijaga Demak Bintoro Ki Ageng Sela. Waconen. Mergo nyekel bledek. Bledek petir itu listrik. Makane nek enek wong sing disamber bledek mesti rambutnya jegrik kobong terbakar. Itu adalah listrik. Orang luar negeri urung iso nemokne listrik. Wong Jawa Indonesia sudah bisa nyekel bledek iso nemokne listrik. Tepuk tangan untuk mbah-mbah kita dulu. Alhamdulillah. Itulah ilmu. Ono meneh. Kita tidak pernah diberitakan padahal mbah-mbahmu biyen wong luar biasa, wong hebat. Contoh, awakmu nek-nek McD, McDonald, KFC, Fried Chicken, apa-apa kuwi, restoran sepat saji, kowe njaluk rono eneke mung saus tomat karo saus lombok, hanya dua jenis. Aku kang ke Thailand. Senep kuwi sing lara apa? Nggih, wetenge to, Mbah, wetenge. Nek mumet, mumet sirah. No. Nek ngarani pipis, pipis tuh kencing. Anyang-anyangen, mudar kowe. Apa basa Indonesiane anyang-anyangen? Ayo mudar kowe. Nggih mboten enten. Enek, anyang-anyangen basa Indonesiane enek. Nek sikil napa nek sikil? Kaki, nek tangan. Tangan ya tangan. Nek pipis kencing. Nek pipis anyang-anyangan. Kencing tawar menawar. Nyuwun sewu. Kowe nang pasar tuku angsal dianyang. Anyang. Kowe nek angsal ditawar. Ditawar. Berarti nek menawar ki anyang-anyangan. Dadi nek nawar ki nganyang. Dadi nek anyang-anyangan kuwi tawar menawar. Jadi celeng kuwi tabung. Oh, padha karo kuwi mau. Iki lho, iki lho, iki lho. Bakti generasi malam. Okay. Sempurnakan. Malam bakti generasi 90 atau angkatan 17. Mal rezeki banjir. Banjir rezeki mal. Oke. Okay. Kakek, ketek, nenek mencium. Mudar kuwi, ayo. Sempurnakan kata-kata ini. Kakek, ketek, nenek mencium. Kakek mencium, ketek. Lah nenekmu ora nesu. Wong enek nenekmu kok mencium ketek. Ayo. Piye kowe? Nenek mencium ketek. Selingkuh nenekmu karo ketek. Medar kowe. Kakek nenek mencium ketek. Ate rukun men ora ndek putu. Terus kowe sing nyium sapa? Sami yen ngoten. Apa? Sempurnakan kakek mencium nenek ketek. Alah alah. Kakek mencium nenek. Lah ketek ciumen. Ciumen, ketek ciumen ngono. Satu lagi teman kita. Hadirin, besok Kirun ada di Temanggung. Temanggung. Besok pagi bersama Gus Mustofa Bisri dan para yai-yai sepuh di Temanggung. Luar biasa sekolahan kita. Nggih, luar biasa. Aku mlebu gelung bleng kowe mau tulisan istighosah semuanya. Nggih. Inilah SMU yang hebat. Mlebu ndonga ning kono istighosah dan yang ditempelkan di dinding para pahlawan-pahlawan nasional. Aku kangen Cutnya Din ada di situ, Patimura ada di situ, Hasanuddin ada di situ, Diponegoro ada di situ. Pokoknya Imam Bonjol ada di situ, Panglima Sudirman ada di situ, enek kabeh. Pak Jokowi karo Pak JK, tengahir enek Pancasila nih, luar biasa. Lali-lali, nyampe jedingnya jadi enek lampu nih. Alah lho. Tereng, Pak, tereng. Urung-urung. Guyan, guyan. Oke, luar biasa.
teman kita datang dari Jakarta besok karena di Temanggung sapa sing biasane bintangi sinetron okay. Yang barusan booming ya ya begitu lakon ceritane dhewe mati ngampe gawe tangis wong sekarang pindah lagi Mbah pindah tayang apa di SCTV dulu dia adalah bintang film bintang sinetron judulnya Anak Jalanan dia boy sekarang pindah channel di SCTV siapakah dia kalau bukan Mas Boy Boy ya Mas Boy cepat weh tak dongongan ini apa yang aku tak tampil sik yang. Nyuwun sewu to, Mbah. Kemang rono ngomong apa? Yang sik yang aku tak tampil sik yang. Nggih, eyange melok. Eyang piye? Kula teng ngriki entuk pacar kok. Sapa? Lho, kula teng ngriki. Sapa? Ines. Ines kuwi lho sapa? Lho, Ines kelas 12. Opo? Modelmu. Cah sekolah kene lho. Sekolah kene ora kenal kowe ora sekolah nang kene kok. Lho ngece, kene murid e Bu Agustine. Lah tonyo apa piye? Lho. Lah kok ora kenal karo Ines? Hei. Nek awakmu sing seragam SMU ngono pantes. Pantes nggih. Lah iki klambine SMU, lah raine Mbah lho. Lho. Hah? Kene pancene murid kawak nang kene kok. Kawak apa? Mripate koyo tukang las digedheki kuwi lho. Oh. Dandan jane niki pripun to, Pak? Salah niki wau. Yang namanya pakai alma mater, pakai seragam sekolah ya sing apik madhep rono. Madhep rono. Lah iki iso model-model kok ngene. Wi keto. Katoke ditaleni rumput Jepang. Keto nek gak murid tauladan ya kuwi. Nyuwun sewu to, Pak. Apa? Ora murid teladan piye to? Wau kula ora ngomong. Nek sing teko iki bintang sinetron saka Jakarta Boy. Ya. Lah sing teko kok malah Boyo iki. Lah, boyo. Perwakilan. Iki dudu Boyo iki bokong kethek. Salam sik. Rasanku kacamata nyabol. Ya ben ketok, Bro. Iya. Keduren iki. Mbak mati di akhir ayat iki kol-kolah kubro. Oh. Sambelnya kok nganggul lahap kemes lagi ayo konco budal ngaji nyangke ngetas isine kitab suci budal ngaji ning omahe yu ngatemi niku lho budal ngaji neng dalemnya Pak Kiai. Pak Kiai. Lah nggih wong bojone Pak Kiai niku yo ngatemi lho. Oh, bunyai ngatemi. Lah iya. Budal ngaji neng dalemnya Pak Kiai. Sok yen pinter kene dienggo mblantik sapi. Oh. Tapuken lambene. Kene kanggo munggah kaji. Lah nggih lek munggah kaji nggih perkarane dodol sapi niku. Oh. Munggahe kaji mergo sapi. Oh. Jenenge kaji sapi. Oh. Mergo dodolan dodolan sapi. Oh. Lah nek munggah kajine mergo sawahe payu. Niku jenenge kaji Wahyu. Lah kok iso Wahyu? Mergo ngenteni sawahe payu. Lah yen munggah kaji mbiyen iki kulino adang karo kelan utawa dadi koki munggah kaji jenenge sapa? Kuwi jenenge kaji danglan. Lah kok iso dalan? Mergo yo adang karo kelan. Oh. Gajine tinggu munggah kaji. Dadine kaji dalan. Nek beda neh karo Abahe Kirun iki. Lah kok beda nyapa? Abahe Kirun iki kaji sokeh. Lah kok iso sokeh? Lah disokong wong akeh lho. Masuk! Masuk!
Panjene lek muka kaji oleh perkara ngamen alhamdulillah. Amin. Amin. Lah iki nang SMU kowe ya kudu pinter, seragam koyo ngene paling ora pikiranmu kudu hebat. Lah, lho. Sampeyan pun sah ngenyek kula. Ora ngenyek. Pancen siswa kene iki siswa teladan, kula termasuk siswa teladan. Aja pamer. Syukur. Arek kene renek sing pamer. Lho. Siswa kene iki ditutut harus pinter. Lah ngono ora usah omong, penting kenyataane. Buktine Mas, wong iki nek banter aja nglancangi, kowe nek landhep aja natonine lho. Sing penting kenyataane to, Mas. Lah pintermu nggo ndi? Lho. Kowe nek tak bedheki kan mesti ra iso to. Lah kok ra iso? Lah kuwi alumni mrene. Lah Mas alumni kene tak bedheki Perdana Menteri Amerika sapa? Sing mbok bedheki iki sapa? Niki lho. Niki lho kula bedheki Perdana Menteri Amerika kadoan. Kadoan nggih, Pak. Mudin Thailand. Masa. Ya ampun. Perdana Menteri Amerika itu enak. RT ini Hong Kong. Ora iso. Pancen aku wong kuno ora mudeng. Lah sampean mergo wong kuno niku tur desa. Ora apa-apa. Desa dadi yo desa rejeki kutho. Di bedheki kono-kono ki ra mudeng. Nek kula bedheki masalah desa, mesti sampean apal. Pancen wong desa. Sampean roh sapi, roh keluargamu. Pancen keluarga sapi. Pancen keluargaku ki kebun binatang. Roh wedhus sampean? Roh. Roh pitik? Roh. Nek telek sapi napa? Klethong. Telek wedhus? Srintil. Nek telek pitik? Lencung. Lah, mula niku kula bedheki Perdana Menteri ora mudeng wong sing men sing dipikir iki mung telek lho. Tadi bendino mikirnya yang mung telek, nek telek kok apal. Perdana Menteri Amerika.